teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap belajar semuanya? Pagi ini Kak Lisa sedang menanam pohon agar udara di lingkungan sekitar sini menjadi lebih asri. Kalian pasti tahu kan apa manfaat dari menanam pohon? Menanam pohon adalah bagian dari melestarikan lingkungan. Namun sayangnya, dengan semakin banyak kendaraan bermotor yang ada di sekitar kita, maka semakin banyak polusi yang dapat mencemari udara. Nah, karena pohon dapat menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, maka semakin banyak pohon di sekitar kita, maka semakin bersih udara yang kita hirup. Maka dari itu, coba kamu perhatikan, bernafas di sekitar pohon pasti terasa sangat sejuk kan? Lalu, selain untuk bernafas, apalagi ya manfaat dari pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita? Untuk mengetahui jawabannya, Kak Lisa akan mengajak kalian semua untuk membaca cerita seru yang satu ini. Teman-teman, tapi jangan lupa juga, walau kita masih harus terus belajar di rumah, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Ayo membaca! Liburan Istimewa Arai, karya Soba Dewe Cugani dan Ratna Kusuma Halim. Dari penerbit Du Anyam. Arai dan Rumbun bersahabat sejak kecil. Bagi Arai, bermain bersama Rumbun selalu seru. Apalagi sekarang liburan sekolah, Arai bisa bermain sepuasnya. Namun hari itu ketika Arai ke rumah Rumbun, Rumbun ternyata sakit. Kata dokter, ia harus banyak beristirahat. Hah, liburan tanpa sahabatku. Arai tersentak. Ia mencoba bermain bersama teman-teman lainnya. Namun, ia merasa cepat bosan. Bermain sendiri juga tidak asik. Apa ada kegiatan seru di balai desa? Seperti ketika ada acara dongeng kakak-kakak dari kota. Tadi ibu bilang ibu mau ke sana hari ini. Ah, Arai mau lihat ke sana. Wah, ramai sekali di balai desa. Ada teman-teman Arai. Namun ternyata tak ada dongeng. Ibu Arai sedang mengajari mereka menganyam purun. Melihat Arai, ibu memanggilnya. Arai, mau ikut belajar bersama-sama? Arai menggeleng. Itu sih Arai sudah tahu. Setiap hari juga Arai melihat ibu menganyam purun. Tawa canda mereka terdengar riang. Arai mengamati dari jauh. Sebuah ide pun muncul. Arai akan membuat anyaman untuk Rumbun secara diam-diam. Keesokan hari, seperti biasanya, ketika persediaan purun mulai menipis, ibu-ibu berangkat mengumpulkan purun. Kali ini, Arai ikut bersama ibu. Dalam perjalanan, ibu-ibu mengeluhkan betapa sulitnya mencari purun. Sejak lahan gambut dijadikan perkebunan, makin susah dan jauh kita mencari. Keluh ibu. Belum lagi hutan jadi mudah terbakar. Bu, kata nenek Rumbun, dulu banyak orang utan dan rusa di hutan. Seru Arai. Betul Arai. Karena kebakaran hutan, banyak hewan dan tumbuhan kehilangan rumahnya. Jawab ibu, seandainya lahan purun tetap terjaga. Akhirnya mereka sampai. Arai masih memikirkan kata-kata ibunya. Ia mengamati ibu-ibu mencabut purun secukupnya, lalu mereka pun pulang. Arai membantu ibu menjemur purun yang kini terlihat istimewa baginya. Setelah 4 hari dijemur, purun lalu dipipihkan. Arai makin tidak sabar, ingin segera membuat anyaman untuk Rumbun.
Akhirnya, Purun siap untuk dianyam. Dengan semangat, Arai mengambil segenggam. Arai, mau ikut belajar menganyam di balai desa? Tanya ibu keheranan. Aku mau coba sendiri dulu, Bu, jawab Arai. Setelah ibu berangkat, Arai segera menganyam. Ia mencoba mengingat cara ibu menganyam. Pola silang ke atas lalu ke bawah, ke atas lagi lalu ke bawah. Ah, salah. Biar cantik, anyaman harus rapat. Ia ulangi lagi dan lagi dan lagi. Sampai akhirnya Arai puas dengan hasilnya. Saatnya mengunjungi Rumbun. Rumbun! Teriak Arai. Ini hadiah untukmu. Aku buat sendiri loh. Wah, terima kasih Arai. Ucap Rumbun. Hebat kamu bisa menganyam purun. Purunnya tuh diambil dari lahan gambut, rumah orang utan, rumah hewan dan tumbuhan lainnya. Waktu itu aku ikut ibu ke sana. Ujar Arai. Oh, begitu ya. Jawab Rumbun menggeser topinya sedikit ke kiri, lalu sedikit ke kanan. Namun topi itu tetap tidak muat. Aduh, maaf ya Rumbun. Kata Arai kecewa. Tidak apa Arai, aku tetap bisa menggunakannya. Jawab Rumbun dengan ceria. Menganyam itu susah gak Arai? Tidak susah. Kamu mau belajar menganyam? Arai jadi semangat. Mau. Aku sudah sembuh kok. Aku mau buat keranjang untuk tempat mainanku. Jawab Rumbun. Hore! Kita nanti belajar menganyam bersama ya. Aku mau bilang ibu sekarang. Dah Rumbun! Arai bergegas pulang. Senyum menghiasi wajah Arai sepanjang jalan. Terbayang mengisi sisa liburan dengan menyisir gambut, berburu purun, dan menganyam bersama Rumbun. Ah, pasti seru. Liburan istimewa Arai ditulis oleh Soba Dewe Cugani, diilustrasi oleh Ratna Kusuma Halim, dan diterbitkan oleh PT Karya Duanyam untuk keperluan edukasi. Tahukah kalian kalau daerah Kalimantan Selatan adalah sebuah daerah dataran rendah berair? Lahan berair ini disebut juga sebagai lahan gambut. Gambut terbentuk dari timbunan materi organik yang terbuat dari sisa pohon, tanaman, dan jasad hewan yang membusuk. Tahukah kalian apa manfaat lahan gambut? Lahan gambut merupakan tangki cadangan air alam yang juga bisa mencegah banjir dan kebakaran. Habitat lahan gambut menjadi rumah untuk aneka tumbuhan, burung, dan serangga. Dan yang paling penting, bisa jadi perangkap CO2 alami sehingga kualitas udara tetap terjaga. Jika lahan gambut rusak, maka keanekaragaman flora dan fauna bisa menghilang. Lahan gambut yang terbakar bisa mengakibatkan emisi karbon yang berakibat pada perubahan iklim global. Selain itu, akan terjadi penurunan kualitas dan air. Ngeri ya, apa sajakah hewan dan tanaman yang terancam punah jika lahan gambut rusak? Pertama, ada ikan terkecil sedunia yang disebut Pedokipris progenetica. Lalu, buaya sepit atau senyulong. Ada juga kayu ramin serta si kecil bersuara besar, yaitu burung enggang klihingan. Sekarang Kak Lisa mau temuin friends dulu. Kalian jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Karena setelah ini kita akan main hitung-hitungan. Bengong aja sih kamu. Hei,
mimpin ikan lagi. Frans, lagi apa sih kamu? Jadi, kapankah kita punya kolam ikan? Frans memang hobi banget pelihara ikan. Jadi gak heran kalau dia seperti ini. Teman-teman di rumah, bagaimana? Apakah kalian punya hobi pelihara ikan juga? Kalau iya, jangan lupa dirawat dan dijaga dengan baik ya. Sekarang kita coba main tebak-tebakan ikan di kolam lagi yuk. Siapkan buku kalian. Ayo memperkirakan. Banyaknya ikan di sebuah kolam disajikan dalam tabel berikut. Di minggu pertama ada 100 ikan. Di minggu kedua ada 95 ikan. Di minggu ketiga ada 85 ikan. Di minggu keempat ada 70 ikan. Kira-kira di minggu kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10 ada berapa ikan ya? Ingat ya, kita harus temukan polanya terlebih dahulu. Sekarang kita isi bareng-bareng ya. Dari tabel di layar, kita ketahui bahwa minggu pertama ke minggu kedua ikan berkurang 5. Minggu ketiga berkurang 10. Minggu keempat berkurang 15. Pengurangan ikan pada setiap minggu bertambah 5. Berarti minggu kelima ikan berkurang 20 menjadi 50 ikan. Minggu keenam berkurang 25 sehingga sisa 25 lagi di kolam. Jadi bisa dilihat kemungkinan besar ikan akan habis pada minggu. Ya, betul. Pada minggu ke-7. Wah, hebat. Terima kasih sudah berhitung bersama. Ayo membaca. Jaring-jaring makanan. Perhatikan hewan dan tumbuhan di sekeliling rumahmu. Hewan dan tumbuhan apa saja yang kamu temukan? Apakah makanan mereka? Di sekitar kita ada peristiwa makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi perpindahan energi. Misalnya di sawah, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah, dan ular sawah dimakan burung elang. Peristiwa ini disebut rantai makanan. Rantai makanan lain yang mungkin terjadi di sawah adalah daun padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular sawah, dan ular sawah dimakan burung elang. Tidak hanya itu, rantai-rantai makanan lainnya juga bisa terbentuk dengan melibatkan hewan-hewan yang berbeda di sawah. Nah, beberapa rantai makanan yang saling berkaitan ini disebut jaring-jaring makanan. Posisi suatu hewan atau tumbuhan dalam jaring-jaring makanan berpengaruh pada banyaknya hewan atau tumbuhan tersebut di suatu tempat. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, ilmuwan biasanya memperhatikan data banyaknya makhluk hidup dan posisinya pada jaring-jaring makanan. Perhatikan data pada dua diagram garis berikut ini. Gambar ini menunjukkan naik turunnya populasi serigala dan rusa di suatu padang sabana. Serigala adalah predator bagi rusa. Ketika populasi serigala naik, populasi rusa cenderung turun. Hal ini tentu dipahami karena makin banyak serigala yang berburu rusa. Data sangat membantu kita untuk mengetahui hubungan antara hewan pemangsa yang dimangsa di suatu lingkungan tertentu. Di dunia pertanian, ilmuwan juga menggunakan data untuk mengendalikan hama. Misalnya, ketika padi diserang hama tikus, sementara hanya sedikit ular sawah yang ada. Maka, para petani beramai-ramai memelihara burung hantu di sawah. Burung hantu juga memangsa tikus, sehingga populasi tikus bisa dikendalikan. Menarik bukan? Ya, data sangat membantu kehidupan manusia. Gimana, Frans? Kamu sudah paham membuat diagram seperti barusan gak? Kayaknya aku bakal lebih paham kalau kita buat langsung deh, Kak. Ide bagus. Teman-teman, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Kamu butuh penggaris dan pensil warna. Ayo!
Ayo mencoba! Nusa Tenggara Timur sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Salah satunya Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Selain ekosistem terumbu karang, di sana ada juga ekosistem padang lamun dan ekosistem bakau atau mangrove. Yuk, sekarang kita perhatikan data berikut ini. Dengan luas perairan 63 ribu hektar, persentase luas tutupan terumbu karang, padang lamun, dan bakau dari tahun ke tahun disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, coba kita sajikan ketiga data pada tabel di atas dalam satu diagram batang. Gunakan warna yang berbeda untuk terumbu karang, padang lamun, dan bakau. Pertama, buatlah garis sumbu mendatar dan vertikal seperti ini. Yang bagian vertikal adalah persentase tutupan perairan. Yang bagian mendatar adalah tahunnya. Kalau kita perhatikan tabel ini, persentase tutupan terkecil adalah 20. Sementara yang terbesar adalah 70. Jadi, pada garis vertikal, kamu bisa tulis dari angka 10 sampai 80. Sementara itu, tahun yang ada pada tabel adalah dari tahun 2015 hingga 2019. Jadi, kamu bisa menuliskan tahun 2015 hingga 2019 di garis mendatar. Nah, sekarang kamu punya diagram yang siap kamu isi. Franz, kamu bisa bantu Kak Lisa dan teman-teman di rumah. Kita akan mulai menggambar persegi panjang diagram batangnya. Siap, Kak Lisa. Pada data yang kita punya, untuk tahun 2015, luas tutupan terumbu karang adalah sebesar 35%, diwakili persegi panjang warna biru. Luas tutupan padang lamun sebesar 50%, diwakili persegi panjang warna hijau. Dan luas tutupan padang lamun sebesar 70%, diwakili persegi panjang warna oranye. Nah, sekarang kita sudah punya deh diagram batang untuk tahun 2015. Yeay! Teman-teman bisa meneruskan diagram ini nanti setelah kita selesai belajar ya. Ayo berlatih! Teman-teman, agar lebih jago, yuk kita berlatih lagi. Perhatikan data persentase luas tutupan terumbu karang, padang lamun, dan bakau pada diagram batang berikut ini. Soal pertama, pada tahun berapa persentase tutupan terumbu karang mencapai persentase tertinggi? Ya, tahun 2018 terumbu karang mencapai persentase tertinggi yaitu 60%. Soal kedua, di antara ketiga tutupan perairan pada diagram di atas, tutupan apakah yang persentasenya selalu menurun? Tutupan padang lamun selalu menurun ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapa persentase tutupan bakau mengalami kenaikan? Tutupan bakau mengalami kenaikan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan tahun 2018. Pertanyaan terakhir, berapa persentase tutupan padang lamun pada tahun 2019? Ya, tutupan padang lamun pada tahun 2019 mencapai 30%. Proyek kreatif minggu ini. Udah jadi nih, Kak. Wah, keren juga poster jaring-jaring makanan kamu. Bukan keren juga, tapi keren bingit. Iya deh, iya. Nah, teman-teman, poster kalian sudah selesai belum? Kalau belum, jangan lupa selesaikan ya. Lalu, tunjukkan dan ceritakan kepada anggota keluarga kalian. Kemudian, minta mereka untuk mengisi lembar pengamatan seperti yang berikut ini. Jangan sampai lupa ya, teman-teman. Refleksi. Keren. Memang berbakat kamu, Franz. Kamu memang paling jago membuat poster jaring-jaring makanan. Nanti kalau mama dan papa pulang, Kalisa tinggal tanya ke mereka bagaimana tanggapan mereka tentang poster jaring-jaring makanan kamu. Jadi hari ini pembelajaran kita selesai. Teman-teman,
Coba yuk kita ingat lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah membaca kisah liburan istimewa Arai yang berlatar belakang daerah Kalimantan Selatan. Lewat cerita ini, kita jadi tahu tentang lahan gambut, manfaatnya, serta dampaknya ketika lahan gambut rusak. Kita juga belajar tentang hewan dan tanaman apa saja yang terancam punah kalau lahan gambut rusak. Kita juga belajar tentang rantai makanan serta jaring-jaring makanan di ekosistem sawah dan sabana atau padang rumput. Lalu kita belajar lagi memahami diagram garis. Bukan cuma itu, kita juga belajar membuat diagram batang. Bagaimana perasaan kalian teman-teman setelah belajar tadi? Apakah kalian senang, bingung, atau sedih? Yah, jangan sedih ya teman-teman, karena kita masih bisa belajar bersama nanti. Tetap semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.